Allah Al-Wadudu Ya Rahman. Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Allahu Allah Al-Wadudu Ya Rahman. Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Allahu Allah Yang Maha Welas Asih. Salawat Allah padamu Ya Rasulullah. Ya Man Akrama Ala Nabiyina Natawajjahu Ilaika Bijahin Nabi. Wahai yang memuliakan Nabi kami, kami menghadapmu dengan wajah Nabi. Allahu Allah Ya Rahman. Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfara junubana. Isfa' lana Ya Nabiyyu Ya Rasulullah. Wahai Nabi, doakan ampunan kami. Berilah kami syafaat Ya Rasulullah. Allahu Allah Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Wadkhulana fi qalbi nabiyina. Fanaral jamal wal jalal mirabbina. Ya Allah, masukkan kami dalam hati Nabi, maka jelaslah keindahan kebesaran-Mu. Allahu Allah Al-Wadudu Ya Rahman. Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Ittahlana abwaba rizki bi nabiyina. Warzuklana liqa'a nabiyina. Dengan hak Nabi, bukakan rezeki kami. Anugerahi kami bertemu Nabi kami. Allahu Allah. Allahu Allah Al-Wadudu Ya Rahman. Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Allahu Allah Al-Wadudu Ya Rahman. Salawatullah Alaika Ya Rasulullah. Allahu Allah Yang Maha Welas Asih. Salawat Allah padamu Ya Rasulullah. Ya Man Akrama Ala Nabiyina. Natawajjahu Ilaika Bijahin Nabi. Wahai yang memuliakan Nabi kami, kami menghadapmu dengan wajah Nabi. Allahu Allah Ya Rahman.
salawatullah alaika ya Rasulullah, wad'u lana ayyaghfara junubana, isfa' lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Wahai Nabi, doakan ampunan kami, berilah kami syafaat ya Rasulullah. Allahu Allah, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhulana fi qalbi nabiyina, fanaral jamal wal jalal mi rabbina. Ya Allah, masukkan kami dalam hati Nabi, maka jelaslah keindahan kebesaran-Mu. Allahu Allah, Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ilhadirinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat waliman hadir fi hajal majlis ya Allah faqbil hajatahum. Syekhullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalaul Qatir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Allah selalu menurunkan kepada kita kasih sayang dan pertolongannya kepada kita. Semoga Allah membuka rezeki kita yang terkunci, yang tertutup, sehingga mudah kita nikmati, sehingga menjadi berkah bagi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan berkahnya, kasih sayangnya, dan dimusyahadahkan diri kita kepada dirinya dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui saluran ini pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, menyayangi kita, sehingga kita di akhirat adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil masyaikh li ashabina, Guru Mulyadi, Guru Aini, Guru yang lain yang hadir, Guru Rudi yang hadir juga pada malam ini. Mudah-mudahan pian semunyaan panjang umur, laki-laki dan wanita, ibu-ibu, mudah-mudahan pian panjang umur pula. Amin. Mudah-mudahan pian menjadi ahli surga tanpa hisab, kada ditakuni lagi di akhirat, langsung dijebloskan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bu, terakhir. Masyaallah. Dalam Al-Gunyah. Minggu kemarin kita masih bicara tentang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa bertobat? Orang awam itu bertobat dari dosa-dosanya. Dari dosa-dosanya
Orang Khawas, orang yang lebih baik lagi kualitas hamba itu bertobat dari kelalaiannya karena dia dosa-dosa tidak ada lagi. Kalau dipahamkan, orang awam bertobat dari dosa-dosa besar, orang Khawas bertobat dari dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang lalai. Orang yang lebih dekat lagi kepada Allah, yaitu yang disebut dengan Khawasul Khawas, dia bertobat karena dia lupa dengan Allah, subhanallah. Karena dia merasa ada lupa dengan Allah aja wajalla, subhanallah. Jadi intinya jaka kawa 24 jam pul selalu mengingat Allah. Wah, tidak mungkin guru ya. Bisa dengan teknik. Bisa dengan teknik. Kayak apa teknik tuh? Nah, pian pernah lah bingung nang kayak apa orang mau olah anu nih, mau olah wadah ini bu, kayak apa orang mau olah wadah ini bu kawa, berapa sehari orang kau mau olah wadah ini di dapur. Kita lakian, kami lakian bingung, ibu-ibu tuh ada yang bisa mau olah wadah ini nah, sampai 50 buting 80, kayak apa menggulungnya, kayak apa lagi jar. Sama pebinian itu, perempuan itu bingung. Ada orang di kampung itu sinin mengucap, aku truk 5 buah gini kau, aku angkat dia. Mat, 5 buah kau diangkat, kayak apa caranya? Siapa sini, jar, truk nang tecolobok aku angkat akan jar. Talih jadinya jar. Tapi aku menggawi, mengerjakan tengah malam jar. Supaya tengah malam. Sekarang sinin sorangan aja menggawi, tangkat truk tuh. Besar bujur, 5 buah kau semalaman. Sekali diteliti orang, kawa demin tiapkan, sekali sini pakai dongkraknya. Dongkrak gue. Iyalah. Nah, artinya dengan teknik yang bagus, ya kah, tekniknya tepat, maka sesuatu yang dipikir tidak bisa, itu bisa terjadi. Mengingat Allah, tanpa teknik betul, tidak mungkin kita bisa mengingat Allah aja wajalla. Bagaimana teknik itu bisa timbul? Mulailah dengan melazimkan istighfar dalam hidup kita sehari-hari. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Istighfar itu jar Nabi membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan ruh kita. Bila sudah ruh itu bersih, maka pancaran nurullah, pancaran cahaya Allah, hidayah Allah tembus ke dalam diri kita. Jadi cahaya Allah itu beganaan ajainya, tapi kita tidak bisa membaca. Iyalah. Nah, kayak ini nah, kada paham juga. Abah Paloe ini biar orang, banyak orang kada bisa membaca. Mbah nukar kacamata kawa membaca. Jadi apa palu ini nukar kacamata? Ya kacamata anu itu adalah nih kacamata apa nih? Bo, apa bo? Kacamata min kah? Kacamata plus kah? Habis nukar di pasar, Abah Palu ini membaca ya. Kenapa tetap kada membaca? Bisa membaca juga aku jar Pak, jar Abah Palu ini. Iyalah. Siapa nang salah tuh Abah Palu ika nang berjualan kah? Diprotes ini nang berjualan. Nah kada tahu kawa ai Pak ajar. Nggak bisa aja Sidin, kenapa? Aku membaca ini kerakau aja Sidin. Nah berarti mata pian itu ada kerusakan. Coba aja soal kacamata ini cocok juga berdebat. Minta buli kakan nih. Nah siapa yang salah bu? Ayo, Abah Paloe kah? Sekali diteliti memang Abah Paloe kada bisa membaca. Abah Paloe kada bisa membaca Masya Allah. Kenapa? Nah, jadi kenapa kita lupa, bisa lupa dengan Allah? Karena kita tidak melazimkan ini kalimat astaghfirullahaladzim. Duduk di mana saja, gawi istighfar. Habis sembahyang, mun kawa 20 kali astaghfirullahaladzim. Karena Nabi, jar Nabi, aku membaca istighfar itu 100 kali. Jadi 20 kali, 100 kali, kan 5 waktu. Iyalah. Nah, itu teknik supaya kawa 100 kali. Amun koler 20 kali. 100 kali mun kole 100 kali 1000 kali apa ngalihnya ya kah
Jadi man lajimar rizki. Nah ini amalan pulang supaya kau tersambung juga. Siapa yang bisa melajimkan istighfar? Man lajimal istighfar. Ja'allallahu lahu min dikin parjan. Siapa yang melajimkan istighfar jar Nabi, maka Allah akan menjadikan orang itu selalu bisa keluar dari segala kesempitan hidup, kesusahan hidup. Jadi kadang mau susah hidup, kenapa tidak mau susah? Karena sering membaca astagfirullah. Dua, wa minahammin makroja. Dari kesusahan, kegelisahan, makroja, selalu ada jalan keluarnya. Waroja kahumin hai sulayatasin, dan meluaskan rezekinya min hai sulayah tasib, dari berbagai arah. Apa amalannya? Apa amalannya? Apa teguh? Apa amalannya? Astagfirullah al-ajim. Menyemennya lah banyak rezeki, istighfar aja lah guru. Betul. Sambil tapi niatnya membaca astagfirullah al-ajim itu adalah menghapus segala dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ingatkan dosa-dosa kita sambil membaca astagfirullahaladzim. Nanti rezeki kita mudah aja toh. Nah ini rahasianya jasa. Nah alamannya ingat lagi. Nah. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadin huwa wa ashabuhu laisa fihi hatam. Satu kali Rasulullah mengajak sahabatnya untuk turun ke wadi. Ke wadi itu lembah. Biasanya di lembah itu banyak kayu, kayu bakar. Cari kayu aja Nabi. Kita turunan ke bawah. Lalu sahabat pun turun ke bawah, ke lembah. Anak menjadi cari kayu bakar. Wala sayun yaraunahu. Wala say'a yaraunahu. Tidak, tetapi mereka tidak menemukan sedikit pun ada kayu di dalamnya. Fa'amarum ayah tubuh. Padahal Rasulullah memerintahkan untuk menemukan kayu bakar. Pekalu ya Rasulullah, mana rohatoban, kami tidak menemukan kayu-kayu untuk dibakar, kayu bakar. La tahqaru say'an ta'khuzunahu. Mereka tidak menemukan. Fajalar rajulu bijami'i say'i ba'di ila ba'din hatta jama'u sawadan ajiman. Ada seorang laki-laki mengumpulkan hal-hal yang kecil. Nah, ratik-ratik kah? Nah, bahasa kita Banjar ratik. Ratik dikumpulkannya banyak kah? Sudah? Lah tahkaru saya. Nah ya sudah. Sehingga akhirnya menjadi gundukan besar. Pokola li ashabi ala tarawna haka jatakunul muhkirati min kain wasyarin hatta janba sogiri ila sogir wal kabiru ilal kabiri wal khairi ilal khairi wal khairu ilal khairi. Rasulullah bersabda, eh sahabatku, perhatikan, coba lihat yang dikerjakan oleh laki-laki ini. Oleh sahabat ada seorang nih. Dia mengumpulkan yang kecil-kecil sehingga akhirnya menjadi besar. Demikianlah kalian, janganlah menganggap enteng sesuatu itu. Bila dia baik, dia akan tumbuh menjadi baik lebih besar lagi. Bila dia jahat, dia akan tumbuh besar lebih besar lagi. Begitulah dosa. Bila dosa itu kecil-kecil-kecil-kecil, lama-kelamaan jadi besar. Hatta janba sagir, sehingga dosa kecil ila sagir, dosa kecil kalau terus menerus menjadi besar. Sedemikian itulah yang terjadi. Ya, sesuatu yang baik, kebaikan, kamu duduk di majelis itu kebaikan, itu akan menjadi sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Waqila inna janba sagara indal abdi azab indallahi ta'ala. Demikian itulah dosa yang kecil. Kalau orang mukmin menganggap itu dosa kecil, enteng saja nih, atau bahasa lain kayak lalat aja dosa kecil nih, dianggapnya seperti itu, maka dia menjadi besarlah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi orang mukmin kalau melihat dosa kecil dianggapnya itu dosa besar, minta ampun dia kepada Allah, bersungguh-sungguh dia membaca istighfar,
maka di sisi Allah begitu entengnya Allah menghilangkan dosa itu. Subhanallah. Inilah yang utama. Jangan menganggap enteng dosa-dosa kecil. Hilangkan dosa-dosa kecil itu dengan ucapan astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi melelek binian, astagfirullah. Tadi mengintipakan orang di jambat, astagfirullahaladzim. Keingatan waktu kekanakan bahari, kekanakan itu bila pemilu kada itu anu kan model yang kayak jamban tuh. Jadi waktu kekanakan tuh menilik orang di anu nih, di TPS, TPS tuh model betutup kayak jamban tuh nah betutup. Kalau ini kada lagi kelap ini terbuka aja lah, sudah ini iyalah. Iyalah, pembukaan aja lah, kalau dulu kayak jamban tuh bang, no, ditilik orang. Nang Tuhan ini cocok juga mengambil akan apa nih? Apa nih? Apa batu, tawaknya orang nak menilik. Nah, memilih apa sih din nih kan? Nang Tuhan ini mengambil akan blok-blok. Jadi waktu kekanakan tuh, lalu emang urahakan orang tua, kai jar, behintalu jar, kai behintalu batu jar, bukan tawak kai pakai batu ya kan, kai behera, ke apa jar, behera batu jar, tawak kan bukan orang lari orang, mah, awor menyumpah aja lah orang tua termasuk paloi nang memandahi lah orang tua nang munjun semalam, kecap padahal, bukan anu mah, menyenyangit keingatan dulu waktu anak-anak. Kita mau urahakan orang tua, menyambati orang tua. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan sampai yang kecil itu jadi besar. Tutup langsung dengan astagfirullahaladzim. Boleh jadi sempitnya rezeki kita selama ini adalah karena dosa-dosa kita. Boleh jadi guru-guru kita sudah mendoakan kita berhikmat. Nah, berjungkit-jungkit sirah-sirin nah sembahyang dua rakaat dah tetap juga kan tak ada maaf pada mau juara rezeki kita bagus kita ternyata banyak dosa mungkin dosa-dosa besar langsung berjinah tidak berjudi tidak kita ya kah enggak ada kita berjudi minuman keras enggak ada kita durhaka pada orang tua enggak ada kita tapi kita menyepelekan dosa-dosa kecil kita. Nah, nyambati orang, hati benci lawan orang, kada suka lawan ini dan ini, lupa kita hal-hal yang tidak baik dalam hati kita. Ada orang berkendaraan, pungul pada nambah kendaraan, ada kita sambati nambah kendaraan. Karena sebanjaran, orang kan berkendaraan tuh, sebanjaran orang berkendaraan lah, sebanjaran tuh sambati. Gara-gara orang mengabut ya, bungul pada nambah kendaraan tuh jadi kita. Berarti semua orang berkendaraan tuh bungul, astagfirullahaladzim. Padahal yang meneja itu, bila kita masih sangat jungit juga. Bo, ada kisah gue, di kampung itu bertulisan, hati-hati banyak anak-anak tatap orang mengebut. Awas, bila mengebut. Kutembak tatap orang mengebut. Usulan Paloi, bagus benar. Lalu, salah nih dia Paloi. Di kampung Paloi ditulis ya, besar-besar tulisan. Barang siapa mengebut, berkendaraan dia Paloi. Berarti ini anak bahaya ya Pak Loi. Amping gue orang mengebut gue. Apabila orang mengebut itu anak bahaya tuh ya Pak. Amping orang mengebut supan rupanya. Lah, nah, mudah-mudahan kita tidak menganggap enteng dosa-dosa kita kecil, tetap kita minta ampun kepada Allah aja sehingga bersih hati kita, mudah kita ma'rifatullah, mengenal Allah aja wajalah. Wallahul muwafiq ila qawami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana marhaban ya Muhammad amdan. Rahmatan keberkahan untuk kami, selamat datang ya Muhammad, pujian bagi Allah yang telah mendatangkan pada kami rahmat sekalian alam.
bisolati wassalami dina Muhammad daiman anabina ya ayyuhal muslimina.